Sambutan awal Muharram selalu mungkin menjadi permulaan baru bagi tiga selebriti untuk tampil lebih baik. Siti Eliza dan Betty Rahmat mengesahkan mereka berdua sudah bertudung, manakala Izara Aisyah pula berkongsi beberapa keping gambarnya berhijab. Betty Rahmat berkongsi satu hantaran di Instagram yang memaparkan fotonya mengenakan kemeja putih dan tudung biru. Tulisnya di ruangan caption, "Thank you for your love Allah. Doakan saya semua." Hantarannya itu menerima 96,000 tanda suka dengan pelbagai komen positif daripada pengikutnya termasuk rakan selebriti. Siti Eliza pula berkongsi fotonya bertudung dengan caption "Slowly but surely." Menerusi IG story, Eliza berkongsi beberapa fotonya berhijab dari satu Muharram. Dia juga meminta peminat mendoakannya dan dia sendiri mengakui ini adalah satu perjalanan baru baginya dan dia secara perlahan untuk memperbaiki diri. Manakala Izara Aisyah pula turut berkongsi fotonya tampil bertudung dan dia tidak menulis sebarang caption pada hantarannya itu. Bila dilihat di akaun Instagramnya, didapati Izara sudah memadam gambar lamanya yang tidak bertudung. Rata-rata foto yang ada di Instagramnya ialah foto anaknya dan sehingga kini belum ada lagi kenyataan rasmi darinya.